Chevo. Shoot. Okay, dah tengah shoot tu. So kita ambil share kali tu. Okay. 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 Tinggi lagi tak? Ambil adjust tinggi lagi tak? Macam ni? Okay. Assalamualaikum dan selamat petang ya. Okay, hari ni kita berada di Jebat Tech Repair Station. Okay. Terlebih dahulu kita nak ucapkan terima kasihlah kepada tuan rumah kita. Okay, bos Jebat dan isteri. Dan juga kita nak ucapkan terima kasih juga kepada tetamu-tetamu kita yang datang hari ini, iaitu Mr. Tony, Mr. Pisor, Abang Pisor jauh datang daripada Perak. Okey, demi memberi sokongan kepada Team 001 Malaysia dan juga first preview kita, siapa 001. Okey, hari ini Kak T ingin berkongsi kepada anda semua. Okey, kita membawakan khas dalam Malaysia, iaitu satu mining machine yang menggunakan teknologi tinggi. Okey, setakat ini alhamdulillah inilah dia Sapos. Okey, yang dah ramai tengok tu yang kita wawankan. Okey, kita ada community Sapos Singapore, kita ada community Sapos Kelantan, Perak, Pahang dan juga Selangor. Okey, alhamdulillah start daripada bulan 9 hari tu. Okey, Kak T menggunakan sendiri Sapos ni. Okey, saat itu kita mengalami masalah kewangan yang kritikal lah. Di sharing sikit lah ya. Okey, alhamdulillah Kak T mengambil peluang untuk membeli handphone ini bermodalkan RM5,500 ataupun $1,250. Maka sehingga ke hari ini alhamdulillah apa yang telah Kak T loss pada ketika itu telah mendapat ganti lebih daripada 2-3 kali ganda hanya dengan menggunakan Sapos, sebab dia ada income eh. Dalam handphone ni dah disediakan income. Dia ada mining income dan juga referral income. Okey. Alhamdulillah memang kata nampak hasil yang luar biasa. Okey, di mana sekejap lagi kita akan bawakan live testimoni. Bukan Kak T seorang saja yang dah guna. Hari ini alhamdulillah dah sebanyak 30 unit berada di dalam pasaran kita di Malaysia dan juga Singapura. InsyaAllah tak lama lagi kita juga akan pergi kepada Indonesia dan juga Brunei. Sama-sama kita doakan ya. Okey, tanpa melengahkan masa, hari ini kita datangkan seorang hamba Allah, juga Team 001 Malaysia daripada Perak, iaitu Abang Pisor, untuk berkongsi dengan kita testimoni beliau. Okey, setelah sebulan beliau mendapatkan Sapos ni, mari kita dengar apa yang telah Abang Pisor perolehi. Okey, tanpa membuang masa, kita jemput Abang Pisor untuk berkongsi testimoni dengan kita. Silakan. Apa yang boleh saya katakan, telefon Jepun ni
dia satu teknologi yang terpantas lah. Kalau orang kata pakai iPhone pun tak macam ni. Vivo ke apa ke kan, jenama-jenama lain, saya rasa tak ada macam ni. Kalau nak ikutkan telefon ni tak panas apa, sehari semalam tak ada panas pun. Jadi yang saya punya dah mining kira terlebih untuk 3 hari. Jadi kalau saya matikan untuk 3 hari pun dia syak. Setiap hari pukul 8 pagi dia mesti masuk. 8 pagi dia terus masuknya. Dia ada 5 US. Jadi kalau siapa yang tak faham Bitcoin ni, memang benda tu di sekolah tingkat 4 dah ajar dah kan, mengenai currency apa ni yang sekarang tengah meletup ni, ha, crypto coin ni. Jadi kalau ada kawan-kawan yang berminat boleh ambil peluang dalam nak menjaga kewangan kan. Kita pakai telefon sampai iPhone lepas 5,000 pun tak ada dia bagi duit ni. 7,000. iPhone S yang terbaru 7,000. 5 sen pun tak ni. Kena bayar apa ni, top up lagi. Kalau yang ni nak harapkan baca gambar apa yang kita buat. Kalau kita tak ada apa ni kebolehan dalam benda tu kan. Ini kita tak payah nak ni, dia semua dia siap je. Kalau kita nak katakan dari waktu Islamik tu, saya pun tak berani nak ni. Tapi dari apa fakta yang dah baca, kalau free income tu nak dikira haram, benda tu tak nampak ada pada orang. Ini barang ni ada pada kita. Bila ada pada kita, mana kata kita ni jadi macam orang yang tolongkan mining. Dia tolongkan bayar kat kita untuk 25 apa ni ATM tu, dia bayar kita $5. Kalau terlebih, mana kita dah ke depan. Atau hari yang lain tak elok ke apa, padam ke, kita dah ada dah ni jumlah yang ATM yang ada tu. Dia akan bayar kita bagi cukup je. Kalau tengok saya punya income memang hari-hari tak payah nak ni kata 8 AM siap masuk. Jadi dekat ni untuk mengetahuan semua, eloklah kita dapatkan apa ni dapur. Memang yang terbaik itu dia. Kan kita tak payah nak sangsi ke dia punya ni. Setakat ni dah hampir dekat sebulan lah. Memang okey lah. Tak ada masalah apa. Berapa income sekarang ni? Income apa dalam macam? Income earning yang dah ada dari 2 bulan sampai sekarang dah ada 130 US. Dah. Penuh penuh juga. Saya penuh, tak ada ni. Dari mula saya beli pun saya cakap memang tawakal. Benda tu betul elok. Saya tinggal kat Ting berapa lama? Sebulan. Dekat sebulan baru ambil. Kalau Kak Ting nak bawa lari ke apa, saya pun tak bisa kenal dengan dia. Tak pernah jumpa. Nak cari, nak pergi cari tempat dia senawang pun tak tahu. Jadi tengah hari, lalu kena jadi tengah hari lah. Kalau malam saya memang tak boleh nak cari. Tu pun saya pergi masjid negeri, saya kata cari-cari je lah, tak mana ada lah. Okey, boleh jumpa. Jadi dapur yang terbaik lah dekat ni. Kalau kita ada mesin pun, dekat tempat saya pun ada mesin kan. Ada member yang dah beli tu, dia cakap dulu dia memang minat dengan benda apa ni mining ni. Tengok satu mesin mining tu sampai berapa ribu lah dia kata kan. Jadi yang ni kira dia terbaik. Member kita macam tu ni daripada apa ni Zafur Perak, dia kerja di apa Kulis Community Korang Kantor. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Hebat Abang Sun. Tengok daripada Perak sanggup datang, okay? Sanggup datang ke Seremban demi Sapos, okay? Sanggup datang ke Seri Kambangan di tempat Jebat ni. Alhamdulillah. Okay, terima kasih Abang Pisun. Steady, bos. Okay, menjumpa Abang Pisun. Okay, setiap hari dia memperolehi income $5 tu tanpa gagal ya. Sejak handphone dia diaktifkan pada 2 hari bulan hari tu. Okay,
Sebab dalam handphone ni sebenarnya kita dah disediakan dengan dua jenis income, mining dan juga referral. Okey, sekejap lagi kita punya Big Boss akan akan menceritakan lebih dalam lagi tentang mining machine berbentuk gadget ini. Okey. Harap kita semua dapat penjelasan yang sangat detail dan clear, di mana semua orang boleh mendapatkan selepas ini, kerana handphone ini terbukti sangat membantu kita yang berada dalam masalah kekangan kewangan. Okey. Jadi tanpa kita merengahkan masa, kita jemput bos jebat kita untuk menceritakan lebih detail lagi tentang mining gadget ini, keistimewaan, kebolehan dan apa perbezaan yang terdapat di dalam Sapus comparekan dengan mining machine yang biasa kita gunakan. Okey, dipersilakan bos jebat. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah biasa kan tengok saya live dalam Facebook, tengok dekat Instagram tak pernah lagi. YouTube dah biasa, klik jebattech.com akan keluar muka saya lah. Muka saya suka cerita pasal mesin mining yang original. Bukannya kita beli letak kat syarikat ataupun club mining ke apa. Beli mesin, settle. Dapat mesin. So basically saya dah menjalani bisnes mining Bitcoin daripada 2015. So 15, 16, 17, 18. Akhirnya dah lebih kurang 4 tahun lah kita bergiat dalam industri mining, yang mana mesin mining yang kalau tuan-tuan datang ke ofis saya, datang depan-depan ofis saya akan nampak mesin mining zaman awalin punya. Zaman awalin yang guna S3, S5, mesin yang hash power rendah, guna current dia lebih kurang banyak juga, tapi hasil dia power ketika itu. Hasil dia power ketika itu. So apa yang saya nak bagi tahu ya, nak dia punya kronologi masa. Kronologi masa dulu kita boleh guna kita punya CPU. CPU mining ialah zaman 2009, di mana siapa-siapa yang nak mining menggunakan CPU, PC-PC, PC lama, PC baru kan, kita guna, kita punya CPU boleh mining tahun 2009. Bitcoin sendiri pun boleh di mining menggunakan CPU ketika itu. Later on, bila mana teknologi bergerak, orang dah mining menggunakan GPU. Siapa yang follow page Jebat Bitcoin Mining Malaysia, ataupun dulu nama dia JBBM, panjang kan nama, sekarang kita bandingkan jadi Jebat Tech, kita dah jual sekitar 30 unit GPU, yang mana setiap satu GPU yang ada 6 card, satu keping card tu dalam RM2,000 ke RM3,000. So kalau 6 kali 3, 18, baru card belum set dia lagi. Ketika itu dia boleh jaga income sekitar RM3,000 lebih sebulan. So lama kelamaan bila mana difficulty naik, bila mana difficulty naik, keluar lagi satu teknologi nama dia FPGA. Jangan tanya saya, sila Google FPGA ni apa. Pasal apa kita pernah jual juga benda ni, ambil daripada Singapore, ambil daripada US kan, FPGA. Di mana FPGA ni kekuatan dia 10 kali GPU. GPU ni kita biasa pakai 1060, 1070, yang paling baru 2080, latestnya kan. Sekeping kad pun RM4,000 bang. Sekeping kad RM4,000. So kalau nak ada 10 keping RM40,000 bang. So selepas daripada zaman CPU, GPU, LDPA, keluar lagi ASIC. ASIC ni apa? Ni salah satu, ni mesin Antminer A3, yang mana saya ada jual dekat ofis saya. Boleh tengok dalam Facebook, boleh tengok dekat dalam WhatsApp, boleh tengok dekat dalam website saya, yang mana mesin-mesin main ni saya dah jual daripada tahun 2015. Macam-macam brand, macam-macam brand. Teknologi seterusnya ialah ASIC. ASIC ni dia punya sifir, tulis bahasa Melayu senang, current kuat.
Karen buat, hasil buat. Karen buat, hasil buat. Macam contohnya N-S9, dia guna elektrik 1350W. 1350W. Kalau tuan-tuan check dalam nice hash calculator, dia boleh hasilkan sekitar RM190 sebulan. So berapa 1350W guna? So kita ambil S9, 1350W. Okey, dia guna elektrik sekitar 500 ke 570 sebulan, eh. Yes, nice. But income dia boleh generate sekitar 190 hingga 250 ringgit per mesin. Setiap biji mesin dia guna sekitar, karen dia 500 ke 570 ringgit. Income boleh dijana 190 ke 200 setengah. So ketika sekarang harga Bitcoin ialah 14,850. Ni tuan-tuan check dalam Remitano. Setiap exchanger dia punya income adalah berbeza. Yang mana ni saya ambil Remitano lah. Ambil Remitano. Remitano punya rate. Hari ni kalau tuan-tuan beli N-S9, mining current kena guna sekitar 500 ke 570, income sekitar 190 ke 250 ringgit. So M-S9 daripada 2017, the best machine. Kita jual 100. Orang sampai orang buat farm, dia beli 100-200 biji machine, dia buat farm. Dan sekarang kerana harga Bitcoin drop, harga Bitcoin drop, income yang boleh dijana sekitar 190 ke 250 ringgit. Berbeza dengan Zappos. Yang mana Zappos ni penggunaan elektrik. Kita pergi pada teknologi yang terbaru, saya tulis bahasa paling senang, handset mining. Senang nak senang faham. Dia tak nak serabutkan kepala. Kan saya pakai bahasa teknikal, orang boleh disakit kepala. So kita nak pakai bahasa yang senang faham. Handset mining, berapa karen dia guna sehari? Tuan-tuan boleh masuk dalam calculator TMB. TMB punya calculator, bukan saya manipulate, eh. TMB punya calculator memang standard seluruh seluruh Malaysia guna. Penggunaan elektrik dia hanya kita perlu charge dalam masa 1 jam ke 1 jam setengah, maksimum 2 jam. Dia hanya guna 20 sen sehari, ya. Okay, untuk sebulan kita ambil 20 sen kali 30, 6 RM, 6 ringgit sahaja guna untuk sebulan. So berapa income untuk sebiji handset? Macam mana tadi Abang Fiso dah bagi tahu, dia dapat dalam sekitar berapa? Setiap hari $5. Yang total Abang dah gaji? $132. So Abang Fiso dah gaji sekitar $130. So berapakah nilai USD dalam ringgit? Kita nak straight to the point supaya apa? Supaya dapat menjawab soalan rakan-rakan. Macam ramai tanya tengok dekat dalam Facebook, kan. Dia tanya soalan, tanya. No problem, masa live boleh tanya. Lagi senang kita nak cerita. Kalau nak tanya one to one, kau takut. Takut titik kau. Kita bagi tadi yang memisah dah gali 130. Okay, so 130 USD sekitar RM536. So Abang Fiso dah gali. Ada sebulan, Mak? Belum sebulan. 2 bulan. Abang dah gali 2 bulan? 2 bulan macam tu. Okey, sampai sekarang 130 USD. 536, eh. Okey. Berapa kos yang Abang Fiso keluar? Berapa kos yang Abang Fiso keluar? Sebulan hanya RM6. Haa.
So 530 536 tolak 6 ada bersih lagi 530. Okey ke okey? Kos dia hanya RM6. Dan abang guna line apa pun dekat Perak? Mencun DG. Abang guna line DG. Okey. Ambil lah orang kita suka kira kan. DG berapa abang tempat sebulan? Saya postpaid. Postpaid. Okey, postpaid abang pakai berapa? 40. Okey, ambil. 40 eh. So 530 tolak 40 ada lagi bersih RM510. Okey ke okey? Lepas tolak line handset, lepas tolak kita punya elektrik. Elektrik RM6 je. Pasal handset bang. Handset. Ha, dia tak guna current banyak. Dan dia tak bising, tak panas. Macam mana tadi Abang Fisul cerita kan, berkenaan dengan pengalaman dia guna. Ya? Yeah? Sama? Cerita pasal bateri. Cerita bateri. Okey, bateri dia tahan. Dia tak tahu jawab kan? Ada orang tanya soalan dia apa? Okey, so bateri dia boleh tahan sekitar 13 jam. 13 jam kita cas. 13 jam berani baru cas. Dan line, saya nak bagi tips lah pada kawan-kawan yang ada dalam Facebook saya. Line, guna apa yang terbaik di tempat anda. Apa yang terbaik di tempat anda. Kalau dekat tempat Perak, Abang Fisul dekat mana tempat Perak? Ipoh, dia guna terbaik DG. DG, Selcom baik kan? Nah, DG dengan Selcom kan? Tahun macam sini. Kalau macam saya ke, dengan tipu ke, tu mungkin dia ada masalah sikit. Oh, lain-lain pula. Okay, saya selalu saya bagi tahu U Mobile sebab saya duduk KL Selangor. So line U Mobile untuk KL Selangor cantik. Tapi kalau ke dalam sikit, macam itu ada customer kita beli dekat Rawang kan. Ke dalam sikit terbaik ambil Selcom lah. Sebab apa? Selcom bagus di sana. Kalau guna juga U Mobile ataupun saya punya recommendation berdasarkan tempat. Kalau KL Selangor memang cantik lah. Kalau luar ataupun dalam sikit, better kita ambil line yang terbaik dekat situ. Sebab setiap tempat line berbeza. Kadang-kadang disebabkan line ni handset kita tak mining dengan baik. So ada kawan-kawan yang ada soalan, boleh ajukan dalam Facebook dekat dalam posting ni, kita akan jawab masa tengah live sekarang. Kejap ke nak terang? Benda senang. Ada kawan-kawan nak tanya boleh tanya, tak ada masalah. Dan todak chip dia guna untuk mining. Okay, chip apa yang dia guna untuk mining? Dia punya chip ni lebih kurang macam S9 punya board. Tapi kali ni kita tak buka lah dulu handset kita. Sebab so bila kita buka kita punya handset, warranty ni ada tempat buka. Warranty board tak cover lah. Kita check penyakit lah kalau kita buka. Tapi basically dia punya chip, dia punya chip untuk board tu adalah yang sama macam S9 pakai. So bila S9 pakai, kita nak mining bukan saja 24 jam, nak hentak 365 hari pun tak dahat. Pasal apa? Mesin mining memang direka untuk mining. Kita nak hentak setahun 365 hari jalan pun tak dahat. Pasal dia dicipta untuk perkara tu. Kalau kita nak gunakan handset mining, boleh layari blogspot saya, Jom Mining Malaysia. So Jom Mining Malaysia, kita akan share banyak benda free dalam tu. Test sendiri guna handset kita, sama ada kita guna Android ataupun kita guna iPhone untuk mining. Dan kita sendiri yang boleh ada feel lah. Tengok kita mining, weh panas lah handphone aku kan. Kenapa panas? Pasal handphone kita bukan dia design untuk mining. Handphone kita dia design untuk main Facebook, nak snap gambar dengan family kan. Apa ni, nak main Instagram, nak layar YouTube. Dia bukan dicipta untuk mining. Tapi Zappos buat dia sendiri dicipta untuk mining.
Aisnan cerita kalau orang nak tanya saya, saya akan bagi tahu jawapan. Bot dia macam Aisnan punya bot. Aisnan punya bot tak ada masalah. Jangan kata 24 jam, 365 hari tak main ni pun tak ada masalah. Steady. So bagi rakan-rakan yang nak dapatkan Ancient Mining, saya akan share link dalam posting ni. Dan boleh tanya, boleh tanya dalam posting ni apa yang tuan-tuan rasa keliru, macam mana nak withdraw, apa kat mana nak withdraw. Kalau nak tahu nak withdraw cash, cantik kita withdraw dekat mesin ATM. Tapi mesin ATM dia punya fees sekitar 10%. Kalau nak relax dekat rumah boleh withdraw pakai Remy Tano. 15 minit masuk bank. Okey ke okey? 15 minit lah kita relax sambil tengok movie kan. Nak withdraw lah duit aku ni. Withdraw pakai Remy Tano. 15 minit. Terus masuk bank. Tapi kalau kita nak buat live, bagi kawan-kawan yang dah ada handset dia nak buat live withdraw, better pergi dekat mesin ATM Bitcoin. So mesin ATM Bitcoin currently dalam mesin ada 12. Tuan-tuan download Bitcoin ATM Radar, terus boleh tahu. Dia akan, kita boleh pergi macam Waze. Kita klik contoh saya dekat sini dekat Seri Kemangan. Yang terdekat saya dekat Bani. Biclub ni geng. Apa ni, Sadiq, Wisma Sadiq. Lepas tu dekat PJ ada dua. So itu kita cari yang terdekat. Boleh je daripada sini kita nak pergi withdraw kat Johor, tak ada masalah kan. Tapi kopak lah tu minyak kan. Kita boleh, kalau boleh kita cari yang withdraw yang terdekat. So kita boleh nampak, oh betul lah handset ni menghasilkan duit. Dan senang nak manage. Kalau mesin ni, majority customer saya tak reti setting. So dia akan datang ke office saya, saya akan setkan untuk dia pun mana dia nak mining, coin apa dia nak mining, dan dia bawa balik. So sekiranya dia nak tukar, bang nak tukar lah, kita nak tukar pool lain, datang lagi sekali bawa. Tapi untuk handset mining sekali sampai habis kontrak. Kontrak dia berapa lama? 30 bulan. So Abang Mister dah pakai berapa lama? Belum sebulan. Belum sebulan lagi kan. Ha, lagi 30 bulan. Kata lagi 29 bulan. Ha, 29 bulan lagi handset dia punya boleh generate duit. So bagi kawan-kawan yang nak dapatkan handset mining, boleh WhatsApp saya 011-212-04889 dan boleh contact dekat page. Yang mana daripada page ni akan kawan-kawan seluruh Malaysia. Contoh saya dekat Selangor, Abang Bisul tadi dekat Perak, Kak T tadi dia dekat Negeri Sembilan, dan ada dekat Kelantan baru buka, yang dekat Singapura baru buka kan, dekat Pahang. Bagi yang nak dapatkan handset mining, boleh contact dekat Zappos komuniti negeri masing-masing. Senang. So boleh dapatkan daripada dia orang lah. Katalah dekat Kelantan nak beli, ada je ejen dekat sana. So dapatkan daripada mereka. Kalau nak dapatkan daripada Jembat Tech, kami pun ada ejen dekat negeri-negeri lain. So berminat boleh WhatsApp dan tinggalkan nombor telefon. So ada apa-apa lagi tak? Okay, so cara withdraw last. Okay, saya nak kawan-kawan download dulu Remy Tano. Kenapa Remy Tano? Saya akan tanya, bagi tahu tiga sebab kenapa kena download Remy Tano. Pertama ialah kita punya Zappos boleh withdraw Bitcoin ataupun Ethereum. Rapat sikit tengok. So kita boleh withdraw Bitcoin ataupun Ethereum. Dan Remy Tano adalah tempat paling senang kita nak withdraw, yang mana kita boleh tengok harga yang orang tawarkan. Contohnya kita nak sell Ethereum. Okay, Carrie Lin Hong Leong Bank, dia jual Ethereum dengan harga $460. Bawah dia Majid, dia jual harga $454. So atas kita, kita nak pilih harga Carrie Lin ataupun nak pilih harga Majid. Dua-dua trusted. Kita nak harga $460 ataupun nak harga $454. So bagi kawan-kawan yang dah download Remy Tano, paling best, terbaik. Dan bagi rakan-rakan yang belum download Remy Tano, sila download dan register. Kalau nak minta link, kita PM tepi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy mining.
Okay, sekarang ni handphone ni sedang mining dan tunggu 25 ACN dia akan convert to BTC. Okay, insyaAllah besok kita tengok balik.